Sudarlun peringatan Milad ke-42 GAM Selasa 4 Desember 2018 dipusatkan di Kompleks Makam Hasan di Tiro, Kemukiman Meru, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar. Selain dihadiri tokoh dan para ekskombatan, tampak juga perwakilan dari Kodam Iskandar Muda. Di sisi lain, suasana penuh keakraban terekam pada tahun ini di mana pengurus Partai Aceh atau PA dan pengurus Partai Nanggro Aceh atau PNA tampak berbaur bersama pada satu lokasi. Milad tahun ini menjadi momentum bagi kedua parlok untuk kembali bersatu. Bagi saya, bagi kami di Aceh ini adalah pemikiran kami untuk membangun Aceh yang lebih baik. Ya. Di samping itu juga, karena kita adalah bagian daripada NKRI, ya kita ingin melihat dan membangun Indonesia menjadi suatu negara yang besar di apa ini di regional Asia Pasifik, ya. Nah, seperti juga China dan India umpamanya kan. Nah, kita Indonesia harus satu daripada negara yang begitu besar kuat. Ini. Jadi perkara-perkara kecil antara kita diselesaikan. Kita menghadapi masalah-masalah yang besar untuk. Meski demikian, tak terlihat Ketua KPA Pusat Muzakir Manap alias Mualim di lokasi. Informasi yang diterima, Mualim berada di Aceh Utara untuk kegiatan serupa. Dari Indrapuri Aceh Besar, Muhammad Ansar, Serambi On TV.